Dengan kuliah Rampo, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menerbangkan drone Tiru 79. Buat pemula, saya di sini sebagai pemula dalam hal drone race Brussels yang 3 inch. Kalau misalkan bullshit, ya sudah biasa-biasa kita terbangkan. Kalau Brussels yang race, saya baru kali ini dan baru selesai saya rakit, bos. Oke, dimana drone ini kemarin sulit dalam merakit dan banyak sekali permasalahan. Mungkin tutorialnya nanti akan saya bagikan di next video. Oke, ini kotak sudah saya modifikasi jadi lebih aman bawa seperti ini. Pertama-tama kita akan pasang baterai dan kita cek posisinya sudah sesuai atau belum. Oke, kita rekatkan supaya tidak terjatuh. Oke, ini saya pakai busa yang ada bawaan dari Tiru sebagai landingnya, landing skid. Oke, kita hidupkan remote. Ini sudah saya set untuk RX, artinya XM Plus. Kita masukkan. Oke, kita jauhkan karena ada namanya Safer Fly Sky XM Plus tidak boleh berdekatan dengan remote, yang akan terganggu, jadi kita jauhkan saja. Oke, pertama-tama saya tidak akan main secara FPV, saya main secara lossy, loss ya, berarti tanpa FPV, karena kita akan cek dulu bagaimana pergerakan-pergerakan dari si drone ini, bos ya, baik itu flip, angel, horizon, akrobat dan tidak akrobat ya. Oke, arming dan let's go. Oke, ini masih mode angel dan kiri kanan, nggak ada proses apa-apa seperti biasa. Cuma di sini kalau misalkan kita mau maju, oke, ini saya nggak gas, masih di tengah. Peace. Oh sorry, kalau mau maju berarti kita kan memiliki. Oke, enaknya main FPV, bos. Oke, dan kita kembali lagi. Oke, oke, lagi ada telepon dan kita landing dulu. Oke, ada lagi. Oke, lanjut. Nah, ini kiri kanan kanan kiri kanan kiri, biasa aja. Gasnya ini untuk kita percepat dan kita naik. Oke, luruskan. Oke, kalau kita gas full, kita gas ini sih dia akan lurus. Oke, begitu juga baik kiri kanan ya. Jadi fungsinya jika kita gas depan, gas dia akan lurus. Oke, kalau misalkan kita cuma apa namanya depan aja, misalkan nggak ada depan, kita gas dia akan naik. Oke, itu model angel dan sekarang kita model horizon. Oke, kalau horizon ini bisa kita akrobat, tes. Oke, naik. Oke, wis banyak, cuma harus naik di ketinggian atas lagi, bos. Oke, depan, wih banyak, bos. Berarti kita harus belajar nih akro ini, kalau horizon ini. Wis enak, bos. Cuma salah. Kalau kita gas dia akan langsung go, ngedif dia, bos. Oke, saya tes lagi gas. Oke, ini dia naik, tapi kalau misalkan kita gas ke depan dia akan apa namanya? Oke, oke, kita gas sedikit aja langsung ke depan. Oke, kita belajar dulu ini secara lossy, baru nanti kita main secara FPV. Kalau misalkan nggak bisa kita hafal secara lossy, ya nanti waktu FPV kita akan kebingungan ya. Oke, baterainya mungkin kurang ya. Oke, saya tes lagi. Oke, saya cek baterai dulu. Oke, angel ya.
untuk dinding kita memang enak anjir. Oke. Oke, baterai tinggal 2 kali terbang lagi. Oke. Ke atas sambil dengan horizon. Oke. Pak cepak 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 cepak. Inilah bahaya kalau misalkan kita main FPV duluan. Kita harus secara losi duluan, bos. Ya, biar enggak kecepak 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 kecepak. Jadi dari saya kecepak 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 kecepak. Oke, propeller bengkok. Oke, kita tes. Oke, ini bengkok, bengkok. Oke, bengkok. Oke. Baterai masih ada. Dan kita tes terbang secara angel dulu. Saya masih pemula ya. Oke. Oke. Nah, kalau sudah bisa angel, nah kita bisa akrobat. Oke, ya. Oke, mantap. Oke, jos. Oke, baterai low, baterai low, baterai low. Oh.